Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din Imamil muttaqin Sayyidil ghurril muhajjalin Wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in amma ba'du Pemirsa dimanapun anda berada Kembali bertemu dengan Ramadan Karim bersama Ustadz Rakimin Al Jawi yang hari ini akan mengangkat tema urgensi tarbiyatun nafs. Pemirsa yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala, tarbiyatun nafs ada dua kata di sana, tarbiyah dan an-nafs. Tarbiyah di dalam pemaknaan yang kita temukan ada tiga makna yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah tumbuh, yang kedua adalah berkembang, dan yang ketiga adalah menjaga atau memelihara. Artinya bahwa tarbiyah itu mengandung unsur pertumbuhan, perkembangan, dan memelihara. Tumbuh bermakna fisik, jasmani Kecil menjadi besar, kurus menjadi gemuk, pendek menjadi tinggi, berkembang berarti muatannya adalah fisikis atau kejiwaan. Lebih baik, lebih pintar, lebih cerdas, lebih soleh itu adalah bentuk daripada perkembangan. Lalu, bagaimana dengan pemeliharaan? makna menjaga menjaga fitrah manusia baik secara jasmani dan rohani tumbuh berkembang secara wajar tumbuh berkembang secara normal menjadi pribadi yang baik pribadi yang sempurna pribadi yang setahap demi setahap menjadi orang yang baik Pemirsa, dimanapun anda berada, tarbiyah adalah proses di mana kita dididik untuk menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang sempurna, tahap demi tahap tapi pasti. Kemudian yang kedua adalah an-nafs. An-nafs ini mengandung tiga unsur. An-nafs bermakna diri, bermakna jiwa, bermakna ruh, bermakna nyawa. Itulah makna yang terkandung di dalam Al-Quran terkait dengan an-nafs. An-nafs dalam artian diri secara totalitas sebagai pribadi. Ada tiga unsur di dalamnya, yaitu al-qalb, yang kedua adalah al aql dan yang ketiga adalah al hawa atau hawa nafsu. Yang pertama adalah al qalb. Al qalb itu adalah hati. Berbolak-balik. Itu adalah fitrahnya. Kadang baik, kadang buruk. Kadang senang, kadang tidak. Kadang cinta, kadang benci, kadang marah. Kadang sayang hati berbolak-balik disebut hati karena memang dia suka berubah-ubah. Al-akal adalah akal, yang secara biologis berarti adalah otak. Akal ini sebagai pengikat, mengingat apa saja yang perlu kita ingat dan tentu satu di antaranya yang perlu kita ingat adalah Al-Qur'an. Kita hafal Al-Qur'an, kita ingat hal-hal yang yang baik. Selain juga akal sebagai pengingat, itu juga berfungsi sebagai penahan. Akallah yang akan menjadi dinding pertahanan untuk menseleksi baik atau buruk. Baik bisa diterima, buruk bisa ditolak dan itu membutuhkan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah al-hawa atau yang kita maknai sebagai hawa nafsu. Hawa nafsu ini pemirsa memiliki sifat-sifat yang hedonis. Hedonis itu mengejar kenikmatan sesaat. Kalau dalam ilmu psikologi ini punya makna pleaser principle. Jadi prinsipnya mengejar kenikmatan walaupun sesaat. Ya, jadi makan mau enak tapi dengan cara mencuri. Ya, punya istri kepingin cantik tapi kemudian menyukai istri orang. Suami ingin ganteng tapi suami orang yang disukai. Jadi mengejar kenikmatan sesaat itu adalah sifat hawa. Kemudian hal yang lain adalah materialistik. Karena di dalam sifat hawa itu mengandung sifat hayawani, kehewanan. Jadi sebagaimana sifat hewan, hewan itu tidak mengenal akan arti halal dan haram. Dia makan, dia minum, dia memenuhi kebutuhan materinya itu yang penting ada. Seekor sapi tidak akan pernah bertanya rumput siapa yang akan dia makan. Yang dia tahu bahwa itu ada rumput maka dia makan. Seekor kucing tidak akan pernah bertanya kucing yang dia sukai itu halal atau haram milik orang atau tidak. Dia akan berpikir, dia akan berharap bahwa kucing yang ada di depannya adalah miliknya. Pemirsa yang budiman, Dimanapun Anda berada, jadi tarbiyatun nafs adalah upaya mendidik jiwa manusia, di mana jiwa manusia itu meliputi hati, akal, dan kemudian hawa nafsunya. Pemirsa, Ramadan Karim, jangan kemana-mana, kita tunggu setelah jedah yang satu ini. tarbiyatun nafs mendidik diri meliputi hati, akal dan mendidik hawa nafsu kita. Kenapa perlu dididik sebagai manusia? Karena mengawal fitrah. Dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyebutkan kullun mauludin yuladu alal fitrah Fa yuhawidani, yunasarani Setiap anak yang dilahirkan ke muka bumi ini sesungguhnya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dalam keadaan normal, fitrah, dalam keadaan punya agama, dalam keadaan baik-baik saja. Maka, kedua orang tuanya lah yang akan menentukan dia akan mendidiknya menjadi Yahudi, Majusi, ataupun Nasrani. Dengan kata lain, bahwa menjadi warna apa saja dalam diri seseorang di sini ada tanggung jawab orang tua, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tarbiyatun nafs itu dibutuhkan dalam tumbuh kembangnya manusia. Untuk ending seperti apa? Untuk ending menerima mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Menjadi khalifah di muka bumi. Yang kedua adalah sebagai Abdullah wa ma khalaqtul jinna wal dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku subhanallah walhamdulillah dari Al-Quran 30 juz 114 surah 6666 ayat tugas utama manusia yang sangat luar biasa adalah dua khalifah fil ardi dan yang kedua adalah sebagai Abdullah, ini satu kehormatan yang luar biasa bagi manusia. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Dia tidak pernah sempurna, tetapi dalam hidupnya, dia punya PR setahap demi setahap untuk menyempurnakan diri, jadi mendidik diri untuk menjadi khalifah fil ardi dan Abdullah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Menjadi khalifah fil ardi berarti dia bertugas menata alam semesta ini, menata sumber daya alam, menata sumber daya manusia, mengelolanya agar mendatangkan kemakmuran bagi seluruh penduduk bumi. Menjadi Abdullah menjadi hamba Allah Punya tugas beribadah, jika kita dijadikan khalifah, merujuk bahwa kita manusia punya akal, ya, punya akal yang luar biasa pintarnya, sampai bikin manusia juga bisa namanya cloning. Nah, sedangkan sebagai hamba Allah, itu kita merujuk bahwa kita ini punya rohani, kita ini punya roh, jika jasad kita itu membutuhkan hal-hal yang bersifat materi seperti makan, minum, punya tempat tinggal, kendaraan, sandang, pangan, papan dan mungkin pasangan. Tetapi kalau ruh itu punya kebutuhan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Puasa kita, salat kita, doa kita, zikrullah, berzikir kepada Allah. Itu semua adalah cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai hambanya. Jadi, beribadahlah kepada Allah karena ibadah itu juga fungsi atau tugas besar dari Allah kepada kita, manusia. Tarbiyatun nafs mendidik jiwa agar menghantarkan kepada manusia yang sempurna. Apa saja yang dididik? Yang dididik adalah kalk, hatinya yang kedua adalah akal, dan yang ketiga adalah hawa nafsu. Ketiga ini harus dididik secara selaras. Yang pertama kita sebut dengan terbiatul kalk, mendidik hati. Hati kita perlu dididik karena ini adalah sentrum pribadi kita. Sentrum integritas kita sebagai seorang diri. Dan ini penting. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, "Inna fil jasadil mudaghah, idza salaha salaha jasaduhu kullu, wa idza fasadat fasada jasaduhu kullu ala wahya qal. Sesungguhnya di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Apabila baik daging itu, maka baiklah seluruh diri kita. Sebaliknya apabila buruk, maka buruklah seluruh diri kita. Ala wahya qalb, apa itu? Yakni hati. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati itu sangat luar biasa. Dia menjadi sentral bagi semuanya. Lalu yang kedua adalah tarbiyatul akal. Mendidik akal kita. Akal kita yang bersifat masuk akal, logis, rasional, akal kita yang pintar punya rasa ingin tahu yang hebat sehingga mendambakan ilmu pengetahuan. Jadi, agar akal kita berkualitas, maka harus dengan ilmu pengetahuan. Al-Qur'an telah memberikan banyak pesan bahwa manusia harus berakal, manusia harus pintar. Di antaranya yang paling dahsyat menjadi spirit kita adalah Al-Alaq 1 sampai 5, wahyu pertama dimulai dengan Iqra. Iqra khalaq. Jadi bacalah. Baca yang tersirat maupun yang tersurat. Yang tersurat berarti teks seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab kuning, buku-buku, majalah, buletin, dan apa saja yang tertulis itu adalah tersurat. Ada yang tersirat. Supaya akal kita Terus mendapatkan pengetahuan dari teks, kita mendapatkan ilmu dari Al-Qur'an, kita dapat ilmu dari hadis, kita dapat ilmu dari kitab-kitab kuning, kita mendapatkan ilmu para ulama dari buku-buku, kita mendapatkan ilmu-ilmu kontemporer atau ilmu yang terbaru, tetapi membaca yang tersirat itu juga penting. Hadirin, apa itu yang tersirat? Alam terbentang kaunianya Allah alam semesta dengan kita melihat burung terbang muncullah ilmu pengetahuan dan teknologi pesawat terbang dengan kita melihat kodok maka lahirlah mobil dengan melihat belalang ciptaan Allah maka lahirlah Sepeda motor, seterusnya alam dibaca melahirkan ilmu pengetahuan, dan yang ketiga adalah tarbiyatul hawa mendidik hawa nafsu kita, bukan untuk dibunuh hawa nafsu kita, karena hawa nafsu kita itulah yang bisa membuat kita produktif dan kreatif, membuat kita normal seperti sebagaimana hakikatnya manusia, tetapi... Hawa nafsu kita juga berbahaya kalau tidak dididik. Maka, didiklah hawa nafsu kita, terutama dengan puasa. Mudah-mudahan, dengan puasa itu, hawa nafsu kita akan terkendalikan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita tunggu setelah jeda yang satu ini. Pemirsa Ramadan Karim yang selalu setia dan mudah-mudahan dirahmatin Allah subhanahu wa ta'ala Tarbiatun nafs menyangkut pada tarbiatul qalb mendidik hati Tarbiatul akal mendidik akal kita agar ilmu berkelimpahan Dan mendidik hawa nafsu kita agar tetap bisa kita gunakan tetapi terkendali di dalam diri kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa sawwaha wa fa fujuraha qad aflaha man zakaha, wa qad man dasaha. dan demi diri serta penyempurnaan akan penciptaan Allah kepada manusia maka di dalam diri manusia itu diilhami dua pilihan mau fujur menjadi orang durhaka kepada Allah atau orang jahat watakwaha atau mau menjadi orang yang bertakwa menjadi orang yang baik-baik. aflaha -baik. man sesungguhnya beruntunglah bagi orang-orang yang mensucikan dirinya. Kenapa? Memilih jalan takwa sebagai jalan hidupnya. man dasaha dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotori dirinya. Kenapa? Karena dia memilih jalan kejahatan, jalan kedurhakaan kepada Allah sebagai jalan hidupnya. Maka, oleh karena diri manusia itu sempurna, Allah juga memberikan pilihan yang bebas: mau jadi orang baik atau jadi orang buruk, Allah bebaskan. Tapi hadirin, ketahuilah. Allah memberikan konsekuensi Beruntung bagi orang yang milih jadi orang baik-baik Dan rugilah bagi orang yang memilih hidupnya menjadi orang yang buruk Maka terkait dengan ini Kita di dalam diri kita Ada tiga unsur yang sesungguhnya tarik menarik Apa tiga unsur tadi? Yaitu adalah al-qalb hati Kemudian al-aql akal dan yang ketiga adalah al-hawa atau hawa nafsu ketiganya di dalam diri kita saling tarik menarik dalam proses tarik menarik itu tentu ada yang menang ada yang kalah ada yang dominan ada yang kemudian kalah terabaikan ketika di dalam dirinya itu menanglah kot Akal kalah, hawa nafsu kalah, maka inilah yang disebut nafs mutmainnah, pribadi mutmainnah, pribadi yang soleh, pribadi yang mulia, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irjii ila Rabbi fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wahai nafs mutmainnah pribadi yang baik jiwa yang tenang pulanglah kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah dengan penuh keridhaan lagi diridaya Allah Subhanahu wa taala masuklah menjadi golongan hambaku menjadi abdiku yang beribadah kepada Allah. Wadakhuli jannati dan masuklah ke dalam surgaku. Subhanallah pemirsa, nafs mutmainnah dapat jaminan masuk surga. Yang jiwanya tenang, pribadinya mulia. Kenapa? Karena hatinya bisa menata akalnya. Bisa menata hawa nafsunya. Hatinya menang atas akal dan hawa nafsu yang ia miliki. Lalu bagaimanakah ketika akal itu dikalahkan, ketika hati dikalahkan, maka bisa terjadi yang lain. Akal yang menang, akal bisa mengalahkan hatinya. Suara hatinya dikalahkan dengan akalnya. Akalnya pintar, mungkin ilmunya banyak, tapi karena saking pintar jadi minterin orang. Sampai hatinya sendiri kalah, hawa nafsunya juga kalah. Karena rasionalitas yang tinggi, ilmu yang tinggi, membuat dia itu bisa menaklukkan hati dan juga hawa nafsunya. Maka, ini melahirkan apa yang disebut dengan nafs lawamah. Apa itu nafs lawamah? Nafs atau pribadi yang menyesali diri dikarenakan dia suka ragu, suka bimbang, terkadang melakukan kesalahan, tetapi dia menyadari dan kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Ramadan Karim, dimanapun berada dan mudah-mudahan dimuliakan Allah. Lalu, ketika hawa nafsu yang menang mengalahkan kalb dan akal, apa yang terjadi? Inilah yang digambarkan Al-Quran melahirkan apa yang disebut dengan nafs amarah. Pribadi yang buruk. Pribadi yang mengajak kepada keburukan-keburukan dan kejahatan-kejahatan. Illa ma rabbi. Kecuali jiwa atau pribadi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innan nafsa la ammaratum Sesungguhnya pribadi amarah itu Mengajak kepada keburukan dan melainkan e, pribadi atau diri kita yang dirahmatin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafs amarah adalah hasil dari hawa nafsu yang dominan, mengalahkan hati dan akalnya, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Mudah-mudahan dari tarbiyatun nafs pentingnya mendidik diri, mendidik jiwa ini akan melahirkan nafs mutmainnah di mana nafs mutmainnah ini adalah pribadi yang diidam-idamkan oleh manusia pribadi yang mulia dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak memiliki nafs amarah atau nafs lawamah mudah-mudahan terbiatu nafs mendidik jiwa, mendidik diri, melahirkan insanul kamil, manusia yang sempurna, manusia yang bisa memenuhi tugasnya sebagai khalifah fil ardi dan sebagai hamba Allah yang baik. Demikian tausiah singkat kali ini, sampai ketemu pada episode yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.